betul kita sedang buat polis sedang buat investigation untuk isu ini. Ada beberapa angle yang akan kita lihat, siapa yang melakukannya dan orang jenis macam mana yang melakukannya. Jadi sehingga kita dah dapat keputusannya, barulah kita umumkan. Kalau orang biasa yang buat conteng-conteng ini, dia merupakan sesuatu yang melakukan kesalahan. Kerana vandalism dalam negara kita bukan hanya conteng gambar orang-orang tertentu. Dia menconteng apa-apa sekalipun adalah merupakan satu vandalism. Jadi kita akan ambil tindakan mengikut penyesuaian dan apa-apa.